Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers, dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi yang penuh bahagia ini, pastinya Mimin Leslar Update akan menginformasikan kabar terbaru di pagi ini, Senin 12 September 2022. Dan di pagi ini Mimin ada 5 kabar bahagia, pastinya langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Dan bagi yang penasaran, simak terus video Mimin ya. Oke sahabat Leslar, kabar pertama Mimin ada unggahan dari fan Leslar Lovers yang datang langsung ke lapangan Cibitung kemarin di acara Inbox Karnaval SCTV. Wah, senang banget katanya lihat Leslar langsung dan Lesti serta Rizky Billar humble banget. Masya Allah, saat disapa oleh para fan Leslar langsung melambaikan tangan dan attitude-nya itu loh, aduh bener-bener the best banget. Dan satu lagi, Leslar bener-bener luar biasa, langsung foto bareng sama fansnya. Terharu aja ya melihat kalian berfoto sama idola kalian itu the best. Itu adalah salah satu komentar. Kemudian juga ada komen dari akun @nuriana aja. Seneng banget barusan lihat mereka langsung, ya Allah. Ganteng, cantik banget, ramah Leslar, ya Allah the best banget. Kalau yang lihat langsung selalu dan selalu bilang mereka tuh cantik dan ganteng banget. Bahkan ada banyak artis, ada Om Deddy, kemudian suaminya Citra Kirana, dan masih banyak yang artis yang lain yang bilang kalau Bunda Lesti Kejora itu emang cantik banget dan ramah banget. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun @mamahneti, iya bener Min, secantik banget dan setampan banget nih pandanya Abang L, lihat langsung ya. Kemudian juga ada kabar dari pesulap merah. Ada unggahan dari pesulap merah soal Lesti dan Rizky Billar kemarin. Bahkan pesulap merah ini Marcel ya, menanyakan secara langsung kepada Lesti Kejora saat di backstage, bagaimana tanggapan Lesti Kejora soal Rizky Billar yang nge-host siang ini? Banyak sekali yang bilang kalau kakak Billar katanya ngegodain cewek-cewek. Gimana nih tanggapan Lesti? Kemudian Lesti Kejora langsung angkat bicara, nggak apa-apa itu mah profesional kerja. Kalau dalam kerjaan itu kita harus profesional. Yang penting Lesti Kejora dan Rizky Billar mempunyai ikatan yang setia ya. Jadi gak harus takut. Istrinya aja jelas bilang kalau itu kan kerja, dan namanya kerja harus profesional. Masa orang kerja dilarang? Kan hasil kerjanya buat anak dan istri juga. Setuju banget ya sama Lesti. Sekarang Billar juga ngehostnya udah lancar, udah ngeklop sama Kok Ruben, sama Gilang. Suaranya juga lantang, percaya diri. Pokoknya the best deh buat Lesti dan Rizky Billar. The best apresiasi. Pokoknya dukung terus ya karir dari Lesti dan Rizky Billar. Dan Billar juga pernah bilang nih waktu live TikTok, gara-gara godain A Irfan waktu itu ya, ini kan panggung hiburan,
Jadi intinya tugas mereka itu menghibur, ingat ya, menghibur, dan tidak ada sesuatu apapun ya untuk para haters, para netizen harus cerdas untuk berkomentar. Kemudian kabar selanjutnya, kabar bahagia dari Leslar dan Karen Delano, bakal ada gebrakan baru dari Lesti dan Rizky Billar. Ini ada fashion yang membuat kita penasaran akan seperti apakah jadinya atau hasilnya. Kita tunggu ya, akan launching 1 bulan lagi nih para sahabat. Untuk itu harap bersabar ya. Dan yang pastinya hari ini akan ada kejutan tayang perdana di televisi Indosiar. Ini live di Indosiar para sahabat. Lesti Kejora lagu single terbaru Sekali Seumur Hidup akan tayang perdana di televisi Indosiar hari ini tanggal 12 September 2022. Jadi pantengin terus Indosiar. Dan untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Afi Basalama, di mana ada unggahan dari istrinya Abi Ramzi soal Lesti Kejora di pernikahan atau di acara lamarannya Albeni kemarin ya, tampil cantik banget. Dan Afi Basalama bilang dari Lesti Kejora ini selain cantik dari luar, cantik dari dalam, Masya Allah ya. Pokoknya sehat selalu buat Leslar, doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang dicita-citakan oleh Leslar dan para fans. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Billar. Nantikan video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.